Checksum, checksum. Ok. Dar. Ok. Mă cum? Ok, guys, kita riding malam. Yo, halo semua, kembali lagi di KS Channel. Dan hari ini adalah, bukan hari ini juga sih, jadi malam ini adalah malam minggu ya. Malamnya para-para manusia-manusia lucnut-lucnut berpacaran, bermesraan lah. Sedangkan jombloan dan jomblowati itu sedang mengurung diri di kamarnya ya. Kampret bener. Please lah ya, saluran air lu tuh bekerja lah. Gua males kotor-kotor orang cuk. Udah gila apa, gua baru aja ngebersihin anjay. Ini jalanan, walaupun nggak ada airnya, tapi kalau jalannya kayak gini, jalanan basah, tetap air cuk. Body belakang kena anjir. Body belakang jadi kotor gitu. Karena cipratan-cipratan anjay lah. Pak, pak, jangan sekali-kali kau mencipratkan air kepada muka-muka saya ya. Jadi, ini pembahasan yang pengen gua sampaikan pas dulu-dulu banget sih, pas gua masih ngikutin klub MA King. Kadang pandangan orang terhadap suatu komunitas atau klub itu beda-beda sih ya, ada yang positif lah, ada yang negatif. Ya untuk yang positifnya tuh pasti mereka berpikir, wah ini bagus nih komunitas, bisa mengembangkan hobi. Terus biasanya suka ada bakso, ada kegiatan hal-hal yang positif. Terus juga bisa mencari persahabatan atau silaturahmi. Tapi ada juga yang berpikir negatif, yaitu klub suka dibilang tuh itu geng motor. Ketika kita melakukan rolling, yaitu jalan-jalan di daerah kota gitu, muter-muter gitu, kan beriringan tuh ya, ya otomatis menuhin jalan lah ya. Kalau beriringan gitu tuh menuhin jalan, mereka berpikir tuh, wah ini geng motor pasti. Beriringan gini sok-sokan nutupin jalan ya kan, ini pasti geng motor gitu. Ya ada juga yang berpikir kayak gitu. Tapi pas dulu gua masuk klub MA King, orang tua gua malah ngasih feedbacknya tuh yang positif. Kata dia, nggak apa-apa kamu ikut aja, hitung-hitung mencari persaudaraan anjay, persaudaraan cuy. Ya intinya silaturahmi lah ya. Dan supaya gua tuh enggak keseringan diem di rumah anjir. Diem di rumah tuh ngabisin nasi katanya. Ngabisin nasi anjay. Padahal badan gua gini-gini terus, enggak ada perkembangannya, bambang. Gua trauma kalau misalkan gua ngambil ke arah kiri. Soalnya di daerah kiri itu anjir daerah. Di area sebelah kiri itu suka ada genangan air. Sedangkan genangan air itu mengandung 1% air dan 99% kenangan. Anjay, alay betul anjay. Baca. Kenangan apa bang? Ya kenangan bersama
pahit manisnya kehidupan masa lalu. Anjay. Yang tadinya genangan jadi kenangan gitu. Aneh kan? Udah gila. Di depan ada lubang ya. Lubang yang menyesatkan. Anjay. Lubang yang sangat menyesatkan. Oh enggak. Wow. Kenapa gue sebut lubang menyesatkan? Karena ketika lu terjebak di dalam lubang itu, lu tuh kayak gak bisa mengelak gitu. Dan akhirnya terjadi kecelakaan. Sama seperti lubang yang berjalan. Ketika lu mengenai lubang yang berjalan itu dan lu terjebak, urusannya berabe cuk. Baca. Guys, terima kasih buat lo semuanya yang ngens. Ngenski, anjay ngenski. What? What the hell, man? Hell, man. Ya, di sini ada genangan air. Genangan. Oh, no. No, man. Yeah. No. Please, jauhi aku dari genangan-genangan yang mengganggu. Asmara yang terlintas mewarnai bumi, banget siar hijau pisan, banget siar rempah. Bagaikan langit dan bumi, urang jeng siar, banget hijau, banget siar rempah. Banget siap bejat, pikiranku tangku rahasia. Wah, di sini banyak anak-anak komunitas nih guys. Mulai dari komunitas motorsport, bebek, matic, tailook, ban gambot, ada. Tadi ada klubnya CBR ya. Dan kita lihat lagi klub-klub yang eksistensinya tuh jam segini udah pada datang. Itu udah kerajinan banget. Jam 8 ya, iya. Biasanya jam 9 mereka baru pada nongkrong cuk. Please lah ya, jangan macet lah ya. Terganteng gua tuh pada kelihatan sama orang lain. What? Anjay. Ganteng. Ganteng dasmu. Ya, beginilah ya suasana Karawang kalau malam hari. Ini malam Minggu loh. Kok enggak ada yang mojok-mojok skui gitu? Mojok-mojok skui. Nongki, nongki-nongki. Nongki-nongki, enggak ada yang nongki-nongki gitu.